di episode sebelumnya. Terus gimana kalau kita lagi di jalan gak sengaja ada orang jahil makan dan kita gak sengaja ngeliat terus jadi pengen juga om? Nah justru disitulah kalian diberikan cobaan. Kalau kalian kuat menahan godaan itu, ya kalian dapat pahala yang berlimpah. Wah kalau gitu besok pas puasa kamu minum es teh manis aja nyet di depan aku. Emang lu kuat nahannya? Nah kalau gak kuat tinggal aku tunjuk aja muka kamu kayak gini, nah aku kasih contoh nih. Kayaknya gak perlu dicontohin ya. Si Azril kemana ya? Dia kok gak ada? Kak Azril masih tidur om. Kan om juga tahu gimana susahnya bangunin Kak Azril kemarin. Waduh, iya ya. Kemarin itu bocah juga gak sahur ya? Iya om, aku juga bingung. Monyet kan mana? Ah udah, dia tadi habis bangun warga buat sahur tapi belum balik. Oh alah, ini terus si Azril gak dibangunin. Udah biarin aja lah om, kita makan aja dulu. Nanti aja ngurusin dianya mah. D.A.A. kenapa? Kamu gak suka tahu dan tempe? Rasanya gak enak ya? Emang gak bisa masak Om Gepeng sebenarnya? Atau terlalu sederhana? Om Gepeng juga pelit sih. Bukan, mukanya gak suka. Cuma kok rasanya datar. Iya datar lah, kan kita 2 dimensi. Beda sama dunia kamu 3 dimensi. Nah lihat Om Gepeng, bener Gepeng. Iya bener, emang kitanya aja yang masih gak punya duit buat bikin 3 dimensi. Kan bukan. Maksud udah, A-A pokoknya A-A makan aja yang banyak. Makanan ini kuat kok tahan sampai maghrib. Tapi sambil minum teh. Enggak, bercanda. Om Gepeng paham. Dengarlah, D.A.A. kuat atau tidaknya kita berpuasa bukan berasal dari makanan apa yang kita makan, namun niat dari hatilah yang menjadi kunci kekuatan kita untuk berpuasa. Sudah, ayo lanjut makan. Oke, Om Gepeng. Ini udah mau imsak belum juga bangun si Acil, gimana ya? Masa mau gak sahur lagi sih? Kesian aku sore ini kelaparan. Aku juga bingung om. Kak Acil kalau tidur selalu susah dibangunin ya om. Iya dia tuh kalau udah tidur kayak hewan hibernasi. Gak ada yang bisa bangunin dia pokoknya. Ayo pada ngomongin aku ya. Ayo sahur, udah pada sahur belum? Tinggal Kak Acil aja yang belum sahur. Waduh kok kalian tega sih ninggalin aku. Lu kan kalau tidur kayak orang mati, malas orang jadinya bangunin lu. Tua musola juga kagak bakal masuk itu kuping lu. Udah cepetan kamu makan yuk, udah mau imsak 5 menit lagi. Ayolah mana cukup am 5 menit. Kan aku mau makan banyak biar kuat menahan kenyataan pahitnya hidup ini. Gila banyak ngomong kamu. Tuh sekarang sisa 4 menit. Yaudah bentar om, ini mau makan dulu. Ada perpanjangan waktu gak? Dih jika temen bola lu ya stres ngusah. Ya udah ini aku mau makan dulu, jangan diganggu. Udah cepetan, tinggal 2 menit lagi tuh. Hah? 2 menit baru 2 suap ini. Sini om bantuin. Lama kamu. Nah, gitu dong dibantuin. Kok om malah makan lagi sih? Katanya mau bantuin Akil. Iya, om bantuin ngabisin makanannya maksudnya biar cepet habis. Gimana sih ah? Udah sini dah, aku aja makan sendiri. Kak Akil, kayaknya udah imsak deh. Aduh, ini masih banyak makanan di mulut aku, gimana dah? Coba minum yang banyak Kak Akil. Iya, aku minum dulu bentar. Ah, gak usah tuh puasanya nanti. Masa udah imsak masih minum, gimana sih? Gak apa-apa sih, baru telat dikit doang ya. Sudah, jangan berantem. Yang penting di Acil sudah berusaha dan berniat untuk puasa hari ini. Insya Allah puasa di Acil diterima. Amin. Tapi besok-besok kalau dibangunin jangan susah bangun ya di Acil, biar kamu gak telat sahurnya. Oke deh, am. Aduh, pakai segala cegukan lagi. Kak Acil ngapain minum? Aduh. Ya, astagfirullah. Lupa udah imsak. Sumpah baru sampai tenggorokan ini batal gak ya? Baru juga mulai puasnya udah liat aja kesabaran gue.